Ini acara lagu ulang tahun Isabella. Dia tak tahu. Isabella tahu kamu siapa? Enggak. Itulah yang paling kejam dulu. Membunuh orang Islam. Masa lalu yang hitam. Lalu kemudian orang Islam yang dipaksa murtad itu dipasangkan topi panjang kerucut ke atas. Siapa saja orang Islam yang murtad, na'uzubillah, 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 diambil topi panjang ke atas, pasang kerucut ke atas. Namanya San Benito. Itulah yang sekarang dipakaikan ibu-ibu untuk anaknya. Happy birthday to you. Jangan pasangkan topi tajam ke kepala anak-anak kita, karena kita tak tahu sejarahnya. Jangan tiup-tiup lilin, karena sedang ikut tradisi orang Majusi. Orang Majusi kalau berdoa, tiup api, sembah api. Nah, minta untuk setahun ke depan ya, pejamkan mata, apa doamu di masa akan datang? Minta apa tadi? Laptop. Bulan depan istrinya pula ulang tahun. Apa tadi? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Apa tadi? Ada deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dengan segala macam posenya, berpose ulang tahun, macam-macam pose istri orang, ditonton suami orang, anak gadis orang, ditonton anak lajang orang, macam-macam. Ini kok bisa begini, ini umat Islam. Kami pengajian rame-rame Pak Ustaz, oke, untuk syiar tak masalah. Tablik akbar, yasinan akbar, baca zikir akbar, tak masalah. Tapi mempertontonkan aurat, saya bangga. Di mana-mana cerita tentang Aceh saya bawa. Di Aceh kalian jangan macam-macam. Aceh ada perda namanya, dilarang duduk ngangkang. Di Aceh jangan macam-macam. Ada namanya hijab, tak boleh kalau tak pakai jilbab. Makanya di Kuta Cane dari ujung ke ujung ke ujung sampai ke ujung, anak-anak pun pakai jilbab semua. Anak-anak pakai jilbab. Tadi saya heran, itu kok tak pakai jilbab? Rupanya anak kecil laki-laki di bawah emaknya mau pakai jilbab. Tapi di tempat lain yang belum bisa memperjuangkan syariat Islam dengan perda, dengan otonomi khusus, dengan wilayah isbah, dengan dinas syariah, yang mau berislam silakan masing-masing. Urusan jilbab bukan urusan negara, urus aja masing-masing. Ya tentu masing-masing, masing kepala, lain isinya. Yang satu mau pakai jilbab, yang satu tak mau. Waktu ditanya, kamu kenapa enggak pakai jilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Ini kalau begini nanti datang orang, maaf, 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 cakap. Nanti datang orang gila telanjang lewat, kamu kok enggak pakai baju? Yang penting hatinya pakai baju. Ini tak bisa. Makanya harus ada kekuasaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dilempar batu, pelipisnya berdarah, giginya retak, terompahnya berdarah, kakinya luka. Kenapa? Tak ada kekuasaan, tak ada power. Tapi setelah dia punya kekuasaan di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Madinah. Di Madinah dia punya power, kekuasaan. Makanya selesai sholat Nabi bisa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam punya dua gerakan. Pertama, miring ke kanan. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Makanya ada imam miring ke kanan. Tapi hadis Sahih Bukhari, imam menghadap ke jamaah. Kenapa imam menghadap ke jamaah? Dulu imam kalau ngadap ke jamaah itu mau cek, periksa satu-satu. Sekarang banyak imam yang ngadap ke jamaah, dia nunduk, dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau ngadap ke jamaah, Nabi tanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mengapa tak datang sholat berjamaah? Layan tahyanna, mereka yang sholat di rumah, jangan ulang lagi. Siapa yang sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar rumah mereka, katanya. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah titik api.
saking banyaknya rumah yang terbakar. Tapi selama di kota Makkah tidak ada Nabi sholat berjamaah di samping Ka'bah. Tak ada kekuasaan. Abu Jahal mengejek Abu Lahab. Tapi ketika ada kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan UPTD, kekuasaan wilayah hisbah, kekuasaan dinas syariah, kekuasaan perda syariah, kekuasaan ini harus tetap dijaga. Karena kalau tidak, kalau diserahkan ke masing-masing, jilbabnya pun masing-masing. Ada yang jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ibu-ibu belum pernah melihat ini di Kutacani. Karena di sini semuanya dikawal, tapi di tempat lain jilbab pasrah tapi tak rela. Gimana modelnya Pak Ustaz? Belakang tertutup muka itu. Anak kita pun nanya, "Ma, ma, itu kok gitu modelnya?" Iya. Kok ujungnya ada pirang-pirangnya? Kena kuncing kuda. Tidak akan terjadi di bumi Nangro Darussalam. Apa? Celana sempit tak akan ada. Semuanya pakai tiga. Gamis, baju kurung, baju panjang. Baju panjang, gamis, baju kurung. Tertutup semua. Kurung, mengurung lutut, mengurung kaki. Yang nampak hanya dua. Innal mar'ata, perempuan. La yasluh laha an yura minha. Tak boleh nampak dari tubuhnya. Illa hadha, wajah. Wa hadha, tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Satu, dua, tiga. Nampak, yang lain tutup. Di tempat lain tertutup, tapi sempit. Sampai menjerit pahal, tolong. Sempit. Kecil. Kecil ujung kaki. Lejing namanya. Mbak, mbak, ini celana anak kecil atau orang dewasa? Ini untuk orang dewasa, Pak. Loh, kok kecil sekali? Bapak jadul. Ini Pak karet. Dia dipakai bisa melar walaupun kaki itu sebesar batang kelapa. Dokter sudah ngasih tahu, jangan pakai celana sempit karena berpengaruh pada peredaran darah. Nanti sakit kulit. Tapi orang kita ini prinsip hidupnya biar sakit asal gaya. Nih, orang tuanya mana? Kenapa diam? Awalnya memang takut, karena takut ditangkap wilayah hisbah, karena takut dikontrol pemerintah. Tapi lama-lama akan masuk ke hati, beramal sesuai dengan suruh tunjuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menyelamatkan negeri ini. Dari bawah umat ini disadarkan dengan ceramah. Ustadz-ustadz yang diundang kemari luar biasa. Ustadz Maulana sudah datang. Ustadz Ali Jaber dari Madinah langsung kemari. Ustadz-ustadz ngetop sudah diundang semua kemari. Baru yang kurang ngetop ini sekarang. Semua datang kemari. Untuk apa? Untuk apa ustadz-ustadz ini didatangkan ke Masjid Taqwa? Dari bawah diingatkan dengan ceramah, tausiah, khutbah, pengajian. Dari atas diingatkan dengan aturan, perda, undang-undang. Maka tidak mempan lagi calon bupati, calon wali kota, calon anggota legislatif, anggota DPR datang merayu jamaah, jual iming-iming karpet. Nggak laku. Bawa karpet dua gulung. Bapak ibu pilih saya ya, nanti kalau saya menang saya kasih tambahan. Ini DP-nya. Kalau saya kalah, yang ini saya jemput lagi. Tak mampan. Kalau bapak mau nolong kami, jangan beri kami karpet. Karpet kami sudah mahal, bagus. Jangan beri kami kipas AC. Kami sudah mantap. Tapi perjuangkan hak-hak beragama kami di negeri ini. Maka akan bertahan. Karena doa kita pertama kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama duluan. Agama.